Assalamualaikum, saya Mat Daud. Untuk cimates-cimates semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Cimat Radio Istana FM. Dan bagikan ke sosmed kalian semua. Salam cimates, salam satu misteri. Au. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Keteh Pengarep Sang Pemutus Rogoh Nyowo, seri yang ke-12. Ditulis oleh Mas Ruloh Fake dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada kisah yang lalu diceritakan, Pak Hambali meminta Lasno membawa Murni di salah satu kabupaten yang tentunya banyak para ulamanya. Murni atas persetujuan dan saran Pak Hambali, akhirnya berangkat ke sebuah kabupaten yang dikenal dengan para ulama dan habibnya. Ia berangkat ditemani dua orang santri sebagai penunjuk jalan sekaligus wakil Pak Hambali. Tak ada halangan apapun di perjalanan mereka, hingga setelah menempuh perjalanan beberapa jam, mereka tiba dengan selamat. Sejenak kedua santri mengaturkan salam dan pesan-pesan amanah dari Pak Hambali saat mereka bertemu dengan sang pengasuh pondok pesantren. Seorang lelaki 70-an namun masih terlihat tegap dan kuat. Meski sudah banyak keriput menghiasi wajahnya yang teduh, kewibawaan dan karismanya memancar terang dari raut berhidung mancung. Sikapnya tenang, penuh senyum keramahan. Tatapannya bening, tapi akan membuat sesiapapun yang beradu pandang seketika menunduk. Namun berbeda jika tatapannya beradu dengan orang-orang yang bersinggungan dengan makhluk alam sebelah. Hal itu juga yang terjadi pada sosok Murni. Saat ia membuka matanya, seketika berteriak-teriak histeris melihat wajah salah satu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang saat itu tepat di depannya. Sampai guratan-guratan hitam menonjol dari urat-urat di lehernya berubah merah, menunjukkan ketakutan teramat sangat. Apalagi ketika tangan sang ahlul bait menyentuh keningnya, cerit melolong terdengar menyayat keluar dari tenggorokan Murni. Setelah jeritan Murni yang sempat membuat Lasno dan beberapa santri tertunduk ngeri mereda, suasana berganti hening. Hanya kalimat-kalimat suci terdengar lirih dari sang ahlul bait yang kemudian diakhiri kalimat syukur bersamaan ucapan pelan di wajah teduhnya. Lasno yang menyaksikan penuh ketegangan seketika mengendurkan urat wajahnya yang mempias. Kala melihat seulas senyum tersungging dari sudut bibir sang ahlul bait, menandakan satu harapan akan kesembuhan istrinya bergolak penuh dalam benaknya. Akan tetapi, setelah mendengar penjelasan dari sang ahlul bait yang memberi satu lagi tugas untuk Lasno demi keselamatan istrinya, wajah Lasno berubah murung. Membayangkan satu tugas yang diembannya padanya lumayan berat. Berserah dirilah hanya kepada Allah. Akan tetapi, kita juga wajib berusaha, sebab Allah tak akan menyia-nyiakan hambanya yang berusaha. Lasno tertunduk mendengar ucapan sang ahlul bait. Ia menyadari dan mengerti semua makna dari ucapan itu. Tapi sekali lagi, ia tak bisa sepenuhnya meyakinkan keberhasilannya untuk menunaikan tugas yang mewajibkan dirinya sendiri sebagai syaratnya. Yakinlah dan kuatkan dirimu, Pak Lasno. Yakin,
jika Allah akan menjadi pelindung dan penolong, kuat menghadapi segala cobaan dan rintangan apapun demi kesembuhan istri bapak. Lembut namun tegas, suara sang ahlul bait menguatkan hati Lasno. Mudah-mudahan barang terkutuk itu masih tersimpan di tempat menantu bapak, sehingga bisa mengembalikan sukma istri bapak yang tertawan oleh iblis yang mereka puja. Sambung sang ahlul bait yang diamini Lasno dan beberapa santri. Setelah mendapat penjelasan dan beberapa petunjuk dari sang ahlul bait, sore itu juga sehabis mengikuti sholat asyar berjamaah, Lasno dengan tekad kuat membulat kembali melakukan perjalanan sendiri menuju rumah Sudiro, di mana sesuai petunjuk sang ahlul bait agar ia sendiri yang harus mengambil sesuatu dari kediaman menantunya yang menjadi pengikat sukma istrinya. Tanpa mengabaikan semua pesan dari sang ahlul bait, di mana ia selalu berhenti untuk menunaikan kewajiban sholat saat masuk waktu, Lasno menempuh perjalanan beberapa jam dengan berdebar. Jantungnya semakin berdegup kencang saat tinggal beberapa ratus meter lagi ia sampai di kediaman mewah Sudiro. Tampak suasana lengang dan sunyi, meski malam belum masuk waktu pertengahan. Tak ada satu orang pun Lasno jumpai ketika perlahan mobil yang dikemudikannya memasuki jalan desa dan langsung mengarah masuk di halaman rumah Sudiro. Gelap yang terlihat di mata Lasno menimbulkan sedikit rasa curiga akan keadaan yang tak seperti biasanya. Namun, Lasno menghentikan pemikirannya itu, terlebih dirinya memang sudah mengetahui ihwal kematian Win putrinya, yang bukan kematian wajar di rumah itu, meyakinkan hatinya tentang suasana sunyi, sepi tanpa adanya sebuah acara apapun seperti pada umumnya. Bahkan Lasno sedikit bersyukur dengan suasana saat itu, sebab mengingat tujuannya datang kembali ke rumah yang sudah teramat dibencinya itu bukan untuk main-main atau untuk bertemu siapapun, melainkan satu usaha guna penyelamatan istrinya yang ikut terseret dalam persekutuan Sudiro akibat keserakahannya sendiri. Perlahan Lasno mulai melangkah pelan, menapak halaman rumah melalui samping sebelah kiri. Dalam benaknya, hanya satu tempat yang menjadi tujuan utamanya tanpa harus masuk ke dalam rumah. Mata Lasno hanya melihat dua lampu redup yang tergantung dan menyala di teras depan dan teras belakang, sehingga hanya bisa membantu penglihatannya sampai batas 2 meteran saja dari menyebarnya cahaya lampu. Kaki Lasno menapak penuh hati-hati saat masuk halaman samping kiri yang memanjang. Nafasnya mulai memburu dengan keringat mulai membasahi pelipis dan keningnya. Bukan hanya karena gelap, tapi hawa yang ia rasakan saat mendekati sebuah bangunan kecil di ujung belakang sisi kiri terasa berbeda. Lasno terus berjalan dengan setengah menunduk, tanpa berani menoleh sedikit pun ke samping kanan kiri, sebab ia merasakan jika saat itu dirinya tidak berjalan sendirian, bahkan puluhan pasang mata benar-benar dirasa olehnya tengah menatapi dan mengikuti tiap-tiap jengkal langkahnya. Lasno baru berhenti ketika melihat samar bangunan kecil tak lebih 2x3 meter, tinggal beberapa jangkah lagi. Sebentar ia merogoh saku celana dan mengeluarkan sebuah korek api bersumbu kapas yang memang dipersiapkannya untuk menerangi saat ia masuk dalam bangunan itu. Lasno kembali meneruskan langkahnya mendekati pintu bangunan dan melihat pintu tertutup rapat tanpa kunci. Cahaya kecil dari nyala api korek yang dihidupkannya sedikit membantu Lasno perlahan membuka pintu kayu berukir yang tak begitu lebar.
Terjingkat Lasno saat pintu yang baru terbuka separo, tiba-tiba saja terdorong hembusan angin kencang menutup kembali dengan keras. Lasno beringsut mundur beberapa langkah sambil berusaha menghidupkan kembali nyala korek api yang ikut padam terbus angin tanpa ia tahu arah datangnya. Lasno menyadari jika kejadian baru saja bukan satu kebetulan. Ia terus menguatkan hatinya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sembari berusaha menyalakan korek di tangannya. Tepat di saat api kecil dari koreknya menyala kembali, wajah Lasno juga seketika menegang. Ia spontan memalingkan wajahnya saat satu suara lembut dan lirih seperti memanggil dirinya. Bapak? Lagi, suara itu seperti terdengar dekat sekali di telinga Lasno. Namun sekali lagi Lasno memalingkan wajahnya, ia tak melihat apapun kecuali bau wangi bunga kambuca berpadu melati yang memenuhi rongga hidungnya. Meski sudah merasakan ketakutan, Lasno tetap berusaha menekan dan kembali maju menghampiri pintu yang tertutup rapat kembali. Seakan tak mau lagi kejadian pertama terulang, Lasno dengan kuat dan keras mendorong kembali pintu bangunan itu. Ia berangsur masuk setelah pintu terbuka lebar dan mengabaikan suara-suara lirih yang masih terus terdengar memanggilnya dengan sebutan bapak, seolah ingin melarangnya masuk ke dalam. Assalamualaikum, saya Renantika. Untuk Gmaters, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Gmat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Gmaters, salam satu misteri. Lasno tercekat, terdiam sesaat, mendapati isi ruangan dipenuhi gumpalan asap dupa dan kemenyan yang masih terlihat kelipan nyala apinya, menandakan jika dupa dan kemenyan itu sengaja dibakar sekitar 1 atau 2 jam sebelum kedatangan dirinya. Berpikir sampai di situ, Lasno segera menyadari akan tujuan utamanya. Matanya mengelilingi tiap jengkal sudut ruangan yang ternyata bukan hanya dipenuhi asap dupa dan kemenyan, melainkan taburan bunga menebar bau harum. Beberapa saat lamanya Lasno mengitari seluruh ruangan dengan hanya bantuan cahaya dari korek, guna mencari sesuatu yang menjadi tujuan kenekatannya. Tak ada yang terlewatkan oleh Lasno. Semua benda yang ada di ruangan pemujaan itu tak luput dari pemeriksaannya. Namun kekecewaan harus ditelan Lasno ketika ia tak menemukan yang dicarinya. Lasno panik, tubuhnya sudah basah oleh keringat, lemas menyandar di tembok. Matanya mengerjap pelan membayangkan sekilas wajah murni di ambang kematian. Ketika Lasno terisak dalam keputusasaan, tiba-tiba tiupan angin lembut beraroma bunga kamboja kembali menyapu wajahnya. Lasno terkejut, menyadari jika itu bukanlah angin biasa. Tapi yang aneh baginya, sesaat wangi bunga kamboja berubah bau amis kental. Lasno mulai menyadari akan bau amis itu, sebentar tambah menyengat kala dirinya mengendus dan menajamkan hidungnya ke balik pintu. Wajah Lasno kembali membias saat matanya yang dibantu cahaya kecil dari korek api menangkap sesuatu di sudut pintu. Sesuatu terbungkus kain hitam dan tertanam separuh ke dalam lantai. Tanpa ragu, Lasno mengangkat benda bulat yang ternyata sebuah kendi. Lasno sedikit memalingkan wajahnya, terkejut dengan bau amis bercampur busuk bersumber dari dalam kendi saat kain penutupnya ia buka. Berpikir sejenak, Lasno kemudian melangkah keluar sembari membawa kendi yang ia yakini sebagai sesuatu yang dicarinya. Namun, 2 langkah Lasno keluar dari dalam, 1 sosok menghentikan langkahnya. Sosok wanita bergaun putih panjang berwajah pucat pasi. Dari 2 pipinya nampak bergaris seperti bekas darah mengering. Lasno terkesiap antara takut dan iba, sebab sosok yang berdiri memandang dengan tatapan kosong dan hanya berjarak 5 langkah adalah sosok Winarni, putrinya.
Beberapa puluh detik lamanya Lasno dan sosok Win berdiam diri, saling menatap tanpa bersuara. Sampai akhirnya sosok Win terlihat mundur dan menghilang, meninggalkan bau wangi yang merebak. Dok Winarni, Lasno bergumam ketika sosok itu sudah tak terlihat. Saat itu Lasno ingin menangis dan menjerit, tapi ia tekan kuat-kuat, terlebih ada hal penting yang segera harus ia lakukan. Lasno mengusap wajahnya, menengadahkan wajahnya sebentar sebelum kembali melangkah menembus gelapnya kabut hitam yang mulai memenuhi halaman belakang rumah Sudiro. Lasno tak peduli lagi dengan puluhan pasang mata merah yang mengawasinya. Tak peduli suara riuh tanpa wujud, ia terus berjalan cepat sambil memegang erat sebuah kendi yang terbungkus kain hitam. Sampai akhirnya Lasno tiba di halaman depan, tepat di samping taman. Lagi-lagi ia harus menghentikan langkahnya. Di depannya, berjarak beberapa meter dari tempatnya, satu sosok sudah menghadangnya. Sesosok lelaki tua berbaju dan berikat kepala hitam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus kisah misteri Keteh Pengarep seri selanjutnya. Salam Cimatres, salam satu misteri. Auuu.